subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Tuhan ciptakan kamu. Untuk sahabatku Raffi dan Gigi, happy anniversary yang ke-6 tahun. Pasti kalian lagi bahagia sekali. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Pasti sudah banyak yang dilalui. Ada pasang surut, ada berantem-berantem kecil. Tapi pastinya penuh dengan kebahagiaan, apalagi udah dengan Rafathar sekarang. Jadi pasti happy banget. Yang pasti aku selalu doain untuk kalian berdua, bertiga sama Rafathar, bisa sama-sama terus, untuk bisa terus saling mencintai, saling percaya satu sama lain, dan jangan pernah menyerah satu sama lain, karena itu adalah cinta sejati.
Aduh. So sweet banget. Aku tadi merinding loh berkaca-kaca. Gemes ya. Mereka tadi kayak ya. Kita berdua zaman dulu gitu. Aduh bang, apa jadi mau nangis? Gak jodoh ya itu bang. Dah. Tapi ya kalau kita lihat-lihat ya gak nyangka loh. Ternyata sudah 6 tahun Raffi dan Gigi mengarungi samudra rumah tangga. Amazing sekali mereka ini. Ya. Tapi ya itu 6 tahun. 6 tahun apa yang pemirsa lihat, ya itulah kehidupan mereka. Karena mereka selalu terbuka. Terbuka luar dalam ya. Semuanya dibuka. Dari mulai pagi, siang, sore, malam. Semuanya ceritain. Sampai akhirnya tuh semua pemirsa dan juga netizen tuh membingungkan. Ceritanya tuh mana yang real nyata dramanya atau yang settingan gitu kan. Ya pokoknya kita gak bisa bedain ini hidupnya Raffi ini lagi syuting apa enggak sih. Karena kan hampir 24 jam dia di depan kamera. Iya. Kayak isinya konten gitu ya. Semua konten. Saking semuanya di kontenin sampai Rafathar inget gak? Itu sampai pernah komplain loh. Komplainnya tuh sampai trending topic loh. Iya kan? Abis gimana? Dia beli mobil mewah konten. Konten. Makan-makan di hotel mewah konten. Konten. Beli kucing dari luar negeri konten. Makanya Rafathar juga sampai wah capek, maksudnya tuh capek gitu loh. Ngambek ya. Itu ngambek sampai dan kemarin akhirnya, sempat trending topic nomor satu ya. Itu dia gara-gara celotehnya Rafathar tentang protesnya. Protes. Mau sampai kapan sih kok aku syuting terus gitu. Iya. Puas kamu ayah. Gitu. Ya, anak kecil yang mut-mutan ya. Benar-benar. Tapi ya dari sekian ribu gosip tentang rumah tangga mereka ya Raffi dan Nagita Slavina tuh memang ditakdirkan untuk bersama. Setuju gak Gadi? Setuju dong karena kamulah takdirku. Yang dipersembahkan oleh Saatnya Jadi Bintang bersama Sweetie Expert Choice. Cek amazingbabystar.com, Softex Daun Sirih, jagain kamu dari badai. Seriously, confidence, the expert of adult care. Softies, perlindungan antibakteri, bersih di mana-mana. Wow, semua dibabat habis sama Astrid Tiar ya. Oke. Pasti penasaran dong kita semua ya. Iya, daripada kita makin ngegosip di sini, mendingan kita tanya sama pasangan yang berbahagia hari ini. Gigi Raffi. Gigi. Oh wow. Cantik. Cakep banget tetangga gua nih. Cantik sekali, mana suamimu? Ya Allah. Woi, ngapain sih dia kemari diajak sini? Dia malah main handphone mulu. Saya sini. Raffi, aku samperin aja kali ya. Aku penasaran kira-kira dia ngapain sih di handphone ini. Hei Raffi. Itu ngapain sih? Ini gue lagi. Gi, ya, aku mau nanya deh Gi. Ini sebenarnya seberapa sibuk sih Raffi dengan handphonenya tuh setiap hari? Lebih sering dia megang handphone apa lebih sering dia pegang tangan kamu? Ini. Pegang handphone lah. Raffi kamu gak pernah protes? Ini tuh apa sih? Kamu handphone gua. Protes. Tapi dia 24 jam kan ngebengin aku tuh suka protes. Lagi di airdrop. Jangan gitu dong, terus gitu. Ini endorse, jadwal posting. Jadwal postingnya. Lu lagi ngerayain anniversary aja masih endorse. Vi, lu tuh bisa gak sih hidup tanpa handphone gitu loh? Bukannya apa-apa endorse. Beneran. Gak boleh telat 10 menit. Emang lo gak pernah ada manajemen gitu yang megangin IG? Gue yang pegang sendiri. Kalau Instagram kita pegang sendiri. Serius lebih ini? Lebih banyak dia sih. Bener. Soalnya gue tuh suka trauma kalau ngeliat Raffi pegang handphone. Handphonenya dia kan lebih dari satu. Suka kemana-mana. Iya tapi kan istri satu. Iya. Soalnya ini dulu studio ini jadi saksinya. Wah. Ini studio apa sih? Asli. Enggak gue inget banget zamannya Facebookers. Iya bener kita syuting bareng. Lagi deketin Gigi kan? Iya. Sebelum Gigi kan ada yang lain-lain juga. Iya, kan? Iya benar. Dulu waktu sebelum sama kamu, akuan. Oh, iya. Dulu Mbak Yuni pernah kesini, Mbak Yuni, Mbak Bella dulu kan. Tuh dia mah dia ngungkit. Gigi. Tapi aku penasaran deh, tapi kamu tahu semua mantannya si Raffi? Ya tahu sih, maksudnya nggak tahu ya kalau ada yang sebenarnya gini, kalau aku sama Raffi itu modelnya bukan nutupin, cuman kalau misalnya nanti tiba-tiba inget pasti dia cerita gitu, tapi aku rasa kayaknya Raffi bukan orang yang nutupin, pasti dia cerita-cerita aja tuh. Aku tahu gitu mantan-mantannya. Gitu kamu jawab. Hampir semua orang kayaknya tahu mantannya Raffi. Yeah. Nah pertanyaannya Raffi tahu nggak mantannya Gigi? Tahu. Ada berapa mantannya Gigi? Ada dua. Lu berapa totalnya? Karena dia Cooper, kalau aku kan gaul. Raffi lu tahu semua? Ya mantannya dia sih. Gue gak perlu tahu karena gue merasa lebih oke. Jadi gak ada sesuatu hal yang harus gue gimana ya. Karena gue nonton film Dilan. Kata Dilan itu cemburu itu buat orang yang tidak percaya diri. Jadi gue percaya diri. Iya. Oke. Ini kalau kita mau lihat ke belakang ya. Raffi kan banyak lah mantan-mantannya. Tapi kan yang penting kan berlabuh terakhirnya di Gigi. Nah kalau alasan putus lu dengan mantan-mantan lu. Masih ingat gak? Masih. Gue punya tantangan buat lu nih. Lu harus jawab dengan cepat ya. Sedetik aja ya. Oke. Lu harus jawab alasan putus lu sama mantan-mantan lu. Oke, aku jawab.
Oke. Okay. Ya. Alasan putus sama Yuni Syara? Hey. Karena beda usia. Ah, bohong. Gak mungkin lah. Ya. Dari awal juga udah tahu kalau beda usia dilanjutin. Iya, tapi kan terlalu jauh. Mungkin ya udahlah kita pasnya jadi adik kakak lah. Berarti awalnya udah tahu dong, cuman iseng-iseng aja? Bukan, awalnya kan ya namanya saat dimabuk kepayang kan cinta ya lupa. Tapi saat kita berpikir realistis, kayaknya kita lebih baik temenan aja. Iya, deh. Yang terbaik. Gitu. Oke, yang kedua. Laudia Cynthia Bella. Kenapa? Kenapa putusnya? Kenapa? Putusnya karena dia balas dendam sama aku. Hah? Kenapa? Aku dulu pernah ketahuan. Terus? Godain Marsanda, terus dia marah. Ya, akhirnya dia balas, dia sama cowok lain. Aku putusin lah. Ini beneran gara-gara ya, itu? Kalau aku gak terima. Bener-bener. Kalau aku yang, misalnya kalau aku yang bandel, namanya cowok. Yeah. Aku minta kesempatan. Okay. Kalau dia, maaf. Udah maaf lagi mu? Curang banget sih, Bi. Gak apa-apa, bagian okay, dari okay. Cerita. Oke, okay, kalau Bunga Zainal. Karena aku... Karena aku apa ya? Oh, Pak. Karena aku ngambil kerjaan dulu. Masa kalau gara-gara pekerjaan diputus? Iya, jadi waktu aku ada kerjaan sama Laudia Cynthia Bella. Ya namanya cemburu. Masih kecil kan cemburu dong. Okay. Kamu pilih aku atau kerjaan? Ya pilih ya, kerjaan. Aku pilih kerjaan. Bener. Bener-bener. Putus. Bener. Bener. Jawaban yang bagus ya. Itu kan ya. Masih belasan tahun, namanya juga masih muda lah. Bener, masih muda. Nah. Oke, okay. Gigi. Kalau misalnya tahu gak semua cerita dari mantan-mantannya Raffi Ahmad gitu? Berarti... Sebelum bersama Raffi tuh kamu udah diabsen nih mantan aku tuh semua ceritain masing-masing kisahnya gitu. Udah sih, kan kita kan dulu berteman gitu, udah kenal. Jadi kalau ketemu pasti cerita pacar lo siapa, putusnya kenapa gitu-gitu. Jadi taunya nah, ceritanya tuh dari dulu. Tias, ah? Putus sama Tias. Ketahuan pacaran sama Velo. Gue tahu. Jadi dia yang selingkuh. Iya. Jadi selingkuh enggak. Sama Tias, selingkuh sama Velo. Aku tidak selingkuh. Jadi? Aku udah putus sama si Tias malam. Besoknya? Beda besok, jam dong. Besok paginya sama Velo kan ya aku gak selingkuh. Iya, tapi gini. Salah sendiri dong. Iya benar. Oh, putus sama... Kebalik, putusnya pagi malamnya sama Velo jadian. Aku tidak salah lah. Enggak, karena kan sebelumnya udah dekat dulu. Makanya pasti harus udah di PDKT dulu PDKT sebelumnya. Dulu. Berarti kamu mendua memang dasarnya. Enggak lah. Iya, kenapa akhirnya kamu menerima cintanya Raffi dan percaya akan dipinang sama Raffi? Kenapa ya? Karena kan waktu itu... Raffi kan ngedeketinnya bukan cuma aku, tapi keluarga. Jadi keluarga semua emang... Kalau mama kan sebenarnya dia dulu dekat. Sebelum aku kita dekat juga, mama tuh dekat sama Raffi gitu. Jadi kalaupun dia ketemu di rumah itu tuh ketemunya mama, bukan janjian sama aku tapi gitu dulunya. Tapi dia sama mantannya juga gitu, sama mamanya, mama Bella deket. Oh iya, enggak, deket. Karena ada kerjaan kan, kalau sama mama gitu. Iya, emang jadi, trik yang cukup berhasil ya. Berhasil. Jadi sebenarnya waktu itu mama Rita dan Nagita PH frame rate itu kalah sama aku. Oh. Aku deketin ibunya, dapat kerjaan duitnya, dapat anaknya. Hebat kan aku, keren. Aku menang banyak. Sekali dayung 20 wow. Lewat ya. Bener-bener. Keren aku tuh. Jadi gara-gara itu, gara-gara Raffi berhasil ngambil hati mama Rita. Iya pasti kan keluarga bisa diambil hatinya gitu. Tadinya aku nggak mau, terus mama bilang ya udah deh, kenapa sih nggak coba aja pergi aja dulu gitu. Tadinya kan aku nggak mau diajak pergi sama dia berdua, nggak mau. Serius? Gitu. Jadi selalu bawa gerombolan kalau mau pergi diajak. Iya, jadi misalnya kayak. Jarang juga mau, sebenarnya dia suka janjian sama adik aku, kalau nggak sama teman aku gitu. Jadi emang lama aku tuh nggak mau, karena aku pikir dia dulu ya bercanda-bercanda aja. Saat Nagita punya masa lalu, ibunya kan tahu misalnya dia pacaran sama yang dulu. Pas aku datang tuh, ibunya Gigi tuh ngeliat ini sepertinya memang laki-laki tanggung jawab yang memang harus bersanding dengan anakku gitu. Jadi nggak lama-lama. Waktu itu Nagita punya mantan 6 tahun, nggak ya. Jadi, ya kan? Oh, yang terakhir, nggak disetujuin. Nggak disetujuin yang terakhir. Gua masuk, pas gua masuk, gua hanya butuh waktu sebulan, langsung. Just. Aku serius, sama kamu. Dia bilang, aku nggak mau pacaran, aku maunya nikah. Oke. Nggak, tapi aku tuh besok langsung gua ngomong sama ibunya. Jadi gimana? Aku tuh waktu dari awal-awal ngedeketin, aku bilang, udah mendingan lo ngapain sih? Bercanda-bercanda deket-deketin gue tuh gak cari pacar gitu. Bukan minta ya, bukan minta maksudnya. Aku gak mau ditenteng, gitu. Aku gak mau ditenteng-tenteng di infotainment. Iya lah, gak mau. Aku juga gak mau. Gitu. Ngapain? Udah. Sana, jangan deket-deket. Gue mah lagi hore-hore gak mau cari pacar gitu. Terus dia bilang, yaudah gue serius. Yaudah dia serius. Tapi gak pernah gak masukin ke hati juga sampai akhirnya dia ngomong sama mama. Oh berarti apa emang bener serius. Nah itu sebenarnya Raffi tuh dari awal tuh dia perhatian apa cuek sih kayak sekarang? Nekat. Lebih cepat nekat. Siapa Raffi perhatian? Tapi aku perhatian. Enggak. Waktu PDKT perhatian? Enggak.
Gak mungkin lah. Gak kompak. Aku pernah ke puncak cuma ngasih pisang goreng doang waktu dia syuting. Ngapain padahal di puncak ada pisang juga, Vi? Iya, waktu PDKT gitu gua. Berkorban ya? Korban. Seru banget cerita cintanya Raffi sama Gigi. Baru 6 tahun aja udah seseru itu. Pasti banyak banget kan pasang surut dalam rumah tangga. Jadi harus tetap saling percaya dan perhatian. Itu adalah kunci. Iya dong. Nah, semuanya jangan kemana-mana. Karena masih banyak banget kebahagiaan dan pastinya cerita cinta. Jadi tetap di Kamulah Takdirku. Kerap tampil kompak sebagai pasangan yang bahagia, memiliki popularitas serta materi yang berlimpah, tak menjamin rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terbebas dari gosip panas. Aduh, panasnya kayak gorengan baru mateng ya. Mulai dari isu Raffi Ahmad yang jarang pulang ke rumah, hingga kabar adanya orang ketiga yang menyeret nama seorang penyanyi dangdut. Oh my God! Banyak yang menduga kemesraan yang diumbar keduanya hanyalah rekayasa belaka. Yah, netizen pun mulai nyinyir bila rumah tangga yang dipertahankan Raffi dan Nagita hanya untuk urusan bisnis. Aduh, pasti itu jari-jari netizen yang di akun lambe-lambe ya. Meski rumah tangga mereka berada di fase suram, keduanya pun enggan melakukan klarifikasi. Jangan-jangan gosipnya beneran ya, Shay? Iya, nggak tahu tuh yang ramein siapa. Gue juga pilih yang mana. Raffi! Mbak, gini aja, ini kan ada masalah keluarga yang gak bisa kita omongin. Jadi ini jangan dihidupin. Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Lantas bagaimana kebenaran dari gosip miring yang tersebar tentang rumah tangga Raffi dan Nagita? Banyak juga tuh yang bertanya-tanya, kenapa setiap ditanya sama teman-teman media, kayaknya kalian lebih banyak kaburnya daripada ngejawabnya gitu. Aku itu. Kamu ya? Sebenarnya bukannya kabur, terkadang kalau misalnya medianya ada beberapa, ya lebih baik. Karena kalau gue jawab di situ, nanti ditanya lagi. Mendingan kadang kita suka jawab di media sosial kita, ataupun kalau udah kumpul semua baru kita jawab biar sekalian gitu maksudnya gue. Apalagi kalau hal-hal yang memang perlu diklarifikasi banget. Jadi kadang gue juga gak pengen satu jelasin. Capek. Sekali aja mendingan gitu sih. Oh iya. Gigi juga gitu? Karena tuh memang kalau aku dari dulu sama Raffi dulu dari awal tuh emang kalau ditanya pasti aku tuh gak suka gitu harus menceritakan. Kalau aku pribadi ya aku gak terlalu suka menceritakan Bahasa apa? Makanya ntar aja gitu. Tapi ya. Raffi suka masih baik kok kadang. Kalau Raffi aku biasa kabur. Iya, bukan kabur. Ibu-ibu lebih. Kalau aku bukan biar aku gak menjelaskan berkali-kali gitu straight. Jadi mendingan satu kalau memang udah banyak wartawannya baru dijawab. Kok cuma dikit nanti gue jelasinin lagi. Capek. Iya benar juga. Kan berpengalaman ya. Dan juga punya lahannya gitu untuk menjelaskan yang apa enggak. Ya udah gitu. Kalau begitu abis gini Raffi sama Gigi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Di netizen Kepo. Oke, silakan duduk. Sultan dan Ratu. Oke, kita tengah-tengah berarti ya. Iya. Oke. Kamu di belakangnya Gigi. Pada kepo-kepo soalnya nih, ya kan?
Oke, jadi sekarang ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada netizen nih. Nanti dijawab sama langsung sama Raffi sama Gigi ya. Oke. Oke. Yang udah masuk lihat aja nih siapa nih yang pertama. Kita lihat siapa aja yang udah gabung di kita ya. Nih. Tuh. Wow. Ada dari Rosmalina. Langgeng ya, langgeng selalu ya Ran. Semoga gak ada yang ganggu rumah tangganya. Amin. Lanjut lagi nih, ada dari Ed terlahir jomblo. Waduh, mudah-mudahan nemuin amat jodohnya ya. Nagita, kalau Raffi gak setia sama aku aja yuk. Kamu siapa? Aku takut loh kalau gak kenal. Iya, sayangnya aku setia ya. Jadi iya dong. Ada lagi pertanyaan buat Raffi ya. Dari Sobat Miskin. Sobat Miskin. Kak, kalau orang kaya lagi stres mikirin apa sih? Banyak dia mau pikirannya. Ya, kalau aku banyak aku mikirin body mulus. Hah? Wow. Apa? Terus? Body mulus tuh gimana sih? Mobil aku kan baru dari coating, baru di coating. Lamborghini aku mau dateng nih. Wah, aku lagi mikirin. Itu. Kalau Gigi, kenapa? Biasa tuh kamu stres mikirin apa? Mikirin Raffi kapan pulang? Enggak lah, ya. Ya mikirin kerjaan. Pikiran terus kan ini kan sekarang kondisi lagi pandemi kayak gini tuh bikin banyak pikiran ya. Iya apa-apa sih. Ada berita ini jadi kepikiran jadi ini, kepikiran itu gitu. Akhirnya jadi malas nonton berita ya. Jadi banyak, aku tuh orangnya parnoan ya. Jadinya ngomong gini tuh parnoin dikit banyak lagi. Tapi kalau misalnya kamu lagi stres gitu, biasa apa yang diperlakukan oleh Raffi? Lu ngapain Vi kalau si aku lagi stres, kamu malah baik gitu. Iya, aku ngomong gitu bener. Karena maksud aku biar dia tuh tidak insecure apa-apa sedikit-sedikit. Kemarin Rafathar, apa sedikit, kenapa ini Rafathar? Ya elah santai aja kali, gue gitu. Oh jadi dia jangan banget terlalu gitu ya, apapun langsung baper gitu ya. Aja. Hidup itu dibawa santai. Iya, lucu ya mereka ya. Intinya dia bisa santai, aku gak pulang dia bisa santai, masa urusan kecil ya. Nangis, dia harusnya bisa mengendalikan. Bahaya kalau udah istri nangis sambil berdoa, Vi. Iya. Oke, lanjut lagi. Wow, dari peninggi badan cepat ya. Singkat sekali dia cuma bilang, hai kak. Oke, hai. Satu lagi nih. Untuk Nagita, akun Ayu Gebay. Kak Gigi, kenapa sih gak nyobain jadi penyanyi dangdut? Nah iya, dia mau. Dia tahun depan Nagita mau bikin single lagu dangdut. Benar ya. Itu dia ngarang sendiri. Gak apa-apa. Dia ngarang sendiri. Enggak ya, emang bukan, ya kan kita punya selera musik kan berbeda. Tapi kamu harus bisa, gitu. Maksudnya. Kalau ngomong kan udah suka memang. Iya, kamu dangdut, pop apa? Bisa. Mau belajar dangdut? Pop aku suka. Yes. Dia suka. Rock nggak terlalu. Dangdut panjang berarti. Dangdut coba. Dangdut tapi kalau dangdut bagus. Nggak terlalu. Yang karena dangdut tuh bagus. Karena kupandang menjauh bintang di sana. Coba deh. Nggak bisa. Bisa. Kalau kupandang cuman gitu doang. Kak Gigi ada yang nanya. Nggak mau duet sama penyanyi cowok beneran. Tuh jawab tuh kamu. Kenapa? Kamu nggak mau. Nggak bosan duet sama Raffi. Nggak mau nyanyi mau penyanyi beneran. Pengen. Suara aku emang jelek apa? Kamu tuh bilang bosen, aku tuh justru kamu nyanyi sama aku. Kamu ikut ngetop karena aku penyanyi bener. Ya kamu mau duet sama siapa? Kalau boleh duet, ada sih beberapa sebenarnya yang aku suka penyanyi kan di Indonesia. Kan juga suka bikin acara musik di Rans kan? Yang kepengenan siapa yang belum kesampaian? Aku tuh suka banget lagunya Pasha Ungu. Oh, yang baru. Tadi kan juga opening kan lagunya Pasha sama Rosa. Iya, itu aku suka banget lagu itu. Yang tadi itu. Itu, iya, terlanjur cinta itu. Dia suka lagunya yang paling baru yang Pasha, itu dia suka banget. Kalau misalnya dulu nih belum kawin, totonya di hadapan kamu ada sosok Raffi sama Pasha, pilih siapa? Nih. Wah, ini zaman belum kawin ya. Cek, ada dua. Hei, set. Masa foto gua? Ini pembunuhan karakter dong. Di situ lu ganteng. Kayak singa ya. Lu kayak rock and roll gitu kan, rocker sejati. Ini kalau dihadapkan sama dua pria ganteng ini pilih yang mana? Kayaknya kok kalau dilihat di sini cakepan yang kanan ya. Maksudnya? Cakep. Pasha. Iya kan? Pasha. Lihat yang sebelah di situ kayak genderuwo loh, serem. Iya sih, kayak lagi ngamuk gitu. Tapi kalau sekarang gantengan siapa? Kalau sekarang sih. Aku ganteng. Tergantung, kalau dia nyebelin sih jelek juga ya. Kalau aku tadi suruh joget dangdut nyebelin gak? Aku mah gak tahu. Tapi biar kata nyebelin juga tetap sayang lah cintanya sama dia. Cocok kalau gak sama Raffi ya gak ada Rafata. Itu dia udah 6 tahun. Itulah, juga. Itu emang jodohnya ke situ. Oke, terus kalau misalnya nih andai-andai nih ada AA Pasha nonton gitu. Kamu pengen ngomong apa? Mau gak gantiin Raffi duet sama aku?
Serius? Ya kan duet nyanyi doang. Oh, duet nyanyi doang. Gantiin Raffi duet nyanyi, bukan iya. Gantiin Raffi. Iya, iya. Abisa, Pasca itu udah sibuk ngurusin ya, rakyat di daerah Sulawesi. Ini kan juga belum tentu nonton. Maksudnya kan cuman ini doang. Bener. Tapi kalau Pasca mau langsung iyain gak? Ya mau aja siapa, masa duet sama iya, penyanyi. Dia yang penyanyi ya? Iya penyanyi. Tapi emang suaranya Pasca tuh keren, husky-husky gitu deh. Suka Pasca tuh dari zaman Ungu dulu ya? Suka, dari dulu lagu-lagunya suka. Iya, benar. Terus pas yang ada lagu-lagu baru, kemarin sempat dibikinin lagu juga kita ya sayang ya? Eh ya Allah! Apa kabar? Sehat. Tadi denger katanya itu loh. Kenapa? Pengen duet sama A, maksudnya. Iya, tapi Raffi gak kasih. Bukan nah, apa sih? Bukan yang gak dikasih ya. Bukan yang gak dikasih. Aku kan sibuk ngurusin rakyat di Palu. Maksudnya aku takut dulu. Datang lah. Aku ya kan kaget loh. Untuk gigi kan. Ya Allah. Coba. Aku jadi malu loh. Oke, ini kita mau nanya dulu tapi. Kalau dilihat-lihat ya. Sekilas gitu dah, sehat gitu. Kelebihan Pasca dibanding Raffi apa? Kelebihannya? Kok dibanding-bandingin? Kelebihannya? Ya. Umurnya udah pasti. Umur udah pasti lebih ya? Umur udah pasti lebih ya kan? Iya. Pengalamannya udah pasti lebih. Iya. Suaranya jauh lebih bagus pastinya. Oh, digituin. Belum tentu. Iya. Suara kamu kan banyak kan diedit kalau nyanyi. Terus apa lagi tadi baru terus apa? Iya. Ya kan kalau misalnya sebenarnya suara, terus usia. Kalau usia itu maksudnya bukan berarti gua tua lebih gitu. Mateng, maksudnya kan? Lebih mateng, mateng gitu loh. Laki kan enggak ada tuanya. Enggak ada tuanya. Dewasa, jomblo. Terus apalagi romantis enggak kira-kira? Kayaknya lebih romantis ya? Iyalah. Ya dari lagu-lagu yang diciptain sih romantis. Aku tuh romantis, iya. Kurang romantis apa waktu aku jalan-jalan sama kamu, aku iya. Minta tolong diciptain lagu sama oh, iya, Pasca. Ya. Ada rasa yang karena kerasa belum. Diajak. Tapi ya makasih ya udah kasih semua sama-sama. Ya seneng lah. Ini kan sahabat loh. Kita dia. Benar sahabat kalau aku semua kan sering ketemu A, kalau dia kan jarang. Jarang benar. Dia mengagumi. Iya, iya. Dari A zaman di grup band Ungu. Yang waktu masih kok gondrong. Kok umurnya pake gitu sih? Iya yang masih gondrong. Aduh. Yang masih pakai celana di, yang nyanyi gini nih akan. Gimana? Pakai buat? Yang di bawah itu lah. Iya. Terus. Melayang bagai kanan. Dulu ya Bu ya? TV? Hah? Tahun berapa itu? Tahun 2000. Astri juga saksi tuh. Nyebut. 2000. Oke, mungkin dari Gigi ada enggak keinginan yang belum pernah disampaikan nih mumpung lagi ada AA jauh-jauh ke sini. Oh, buat AA gitu mau. Apa gitu ya? Seri nih hadiah mah apa aja bisa. Nyanyi dong di sini. Boleh. Persembahan istimewa buat Raffi dan juga Gigi. Spesial ya. Di anniversary ke-6-nya. Siap. Oke. Kamulah takdirku, 6 tahun perjalanan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Wow, aku iri. Jela. Nah, Gi, kita sekarang masuk di segmen ini temanya jangan ada dusta di antara kita. Waduh. Ya, ini kalau ngomong-ngomongin dusta ya, pasangan kita pada kemana ya? Pasangan kamu mana? Mana ya? Gak tahu nih. Mana ya? Ah, dia ini pasti ada, karena ada segmen ini dia kabur kali ini. Hah? Udah parno duluan ya? Udah parno nih kayaknya nih. Mana sih? Si Raffi, Astrid mana sih? Dia dulu juga suka gini nih. Astrid dulu juga suka ngilang-ngilang. Oh sama ya? Bener. Terus ya ampun. Ini kan bukan segmen gua kali. Oke. Kita tuh mau syuting. Ya Allah, kan dulu. Ya ampun, Vivi ini anniversary kalian loh. Harusnya pada di sini. Iya. Wih. Oh, bukan rusak loh. Ini sofanya Antv rusak loh. Udah lunas belum tuh. Ah, ini sponsor paling. Tapi pada dari mana sih? Tadi kan Raffi kan mau ada segmen ini kan jangan ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Dia kan kayaknya kabur. Handphonenya bisa turunin dulu bentar gak sih? Bukan ini banyak yang ngucapin sama anniversary. Kok sama kayak Astrid tadi dulu juga suka ngilang-ngilang. Iya, ngilang handphone mati aja. Iya. Jadi pengorbanan dari Mall Senayan jalan ke rumah hujan-hujanan. Wah. Iya, ingat iya. Untuk dari Plaza Senayan jalan kaki. Anniversary Anda ini nanti program lainnya aja itu ya. Ya. Oke, ini kan 6 tahun perjalanan pernikahan kalian. Ini temanya Vi jangan ada dusta di antara kita nih. Ini kalian nih 6 tahun ini masih ada rahasia-rahasiaan apa memang semuanya diobrolin gitu? Ayo jujur. Ada enggak rahasia? Ada, kamu nyembunyiin ya?
Enggak sih, sebenarnya bukan merahasiakan, cuman mungkin ada yang belum dibahas, ada yang udah dibahas gitu. Tapi kalau misalnya ditanyain satu sama lain mah enggak akan ada bohong gitu. Pertanyaannya adalah, lo pernah enggak melihat satu WhatsApp atau satu enggak. Foto di dalam handphonenya enggak. Si Raffi? Enggak mau. Kenapa enggak? Lo enggak mau, bukan enggak boleh. Aku dia tuh aku mah tahu passwordnya. Interesting. Tapi enggak pernah sekalipun aku tuh buka handphonenya dia. Tapi kamu tahu passwordnya? Tahu. Tapi kamu gak pernah ngecek itu yang ngasih tau juga Ravatar. Oh my god. Iya. Sama kayak GMP. Biasanya karena Ravatar download game segala ya, macam jadinya gitu. Tahu. Ya, tapi ya sama, Raffi juga gak tahu password. Apa handphone aku juga dia gak tahu. Kita ya, sama-sama ya. Emang dari dulu memang gak, aku gak mau gitu saling. Lu ngapain itu sih gitu. Iya, ya, kita itu, walaupun itu, kita suami istri dia punya privasinya masing-masing satu. Yang kedua, yang namanya handphone itu kan kita bisa salah prasangka gitu. Sebenarnya iya, tapi enggak, tapi iya gitu. Ngapain gitu, bertele-tele. Nah, tapi lu ada rahasia gak, Vi, di handphone ini? Aduh. Jujur, enggak boleh diapa-apain. Boleh dihapus-hapusin dulu. Enggak, lu mau nanya beneran, jangan dulu, Vi. Jangan, nih. Vi, gimana, Ding-Ding? Tujuh kita gak? Tantang ya. Kita lihat nih, isi handphonenya seorang Raffi Ahmad. Gak apa-apa. Kita bongkar handphonenya Raffi ya, bareng-bareng ya, sama Gigi juga ya. Oke, kita kesana, yuk. Oke, yang 24 jam ini enggak pernah apa-apa, lihat orang 24 jam dipegang. Betul. 24 jam dipegang. Okay. Berarti ini pertama kalinya bukan cuman kita doang tapi istrinya sendiri ngelihat sama-sama. Gak ya, pernah. Tapi ih, takut deh. Jangan gigi lah. Yang lain lah jangan handphone. Gigi. Dompet, ya, dompet, siap, dompet, gimana gigi? Dompet? Teman kreatif dompet. Males sih, udah, kalau dompet mah lah. Gigi aman ya? Ya udah, no gue masih ya. Gigi aja gak perlu bukan pun gue. Iya, udah gak apa-apa. Kan ini anniversary loh, lo harus tidak ada. Sama-sama ya. Iya, tidak ada. Jadi ini akan ada bell secara random, nanti akan ngacak aplikasi mana yang kebuka, itu yang kita lihat ya. Oke, okay. Ready? Yes. Siap, baby. Pencet, Ding. Oke, gue cek ya. Deg-degan. Siap ya. Go, Siri. Nah. Acak. WhatsApp. Oh my god. Tunjukkan chat terakhir kamu dengan siapa. Oh. Silakan, Neng Astrid. Kita lihat ya. WhatsApp. Nah, ternyata coba Ding. Nih, WhatsApp ya. Iya, WhatsApp. Halo. Siapa ya chat terakhirnya tadi? WhatsApp. Chattingan sama siapa ya? Cewek, cowok? Blue tadi Boys kan... siapa? Ada Blue Boys tuh grup gua, grup Rans. Oh, grup. Grup Rans. Karena suka pada nonton blue gitu, air suka air. Nonton. Ada film Blue Ocean. Siapa sih? Rencana buat jalan-jalan. Ini grup laki-laki air. Suka pada nonton Blue Ocean. Iya, ini lagi ngebahas apa nih? Nih. Coba. Oh, cowok-cowok semua mana seru, Bos? Duh, oh ini liburan apa mungkin? Duh. Nah, kita enggak lo ajak, Bos. Gantilah jangan. Kagak lah, bunuh diri lah ngajak Gigi. Rempong banget Gigi mah. Berisik, enggak bisa basa-basi nanti. Udah ganti. Yakin, Bos? Ntar kalau Nagita marah gimana? Udah santai, enggak bakal tahu dia mah. Gue ikut aja, Bos. Udah. Ini siapa gitu. Ini anak-anak kantornya. Ini siapa aja sih? Tahu, si grup Blue Ocean ini. Enggak mau baca, males. Jangan. Kamu lagi mau merencanakan liburan cowok-cowok doang gitu, Vi. Kamu mau liburan sendiri? Wait, tadi dia bilang katanya ada rencana ke Labuan Bajo. Itu malu enggak? Enggak tahu dia. Lu enggak cerita. Kalau gua kan kemarin ke Bajo sama cowok-cowok. Ya, aku juga sama cowok-cowok. Ya, tapi kan dia enggak ada pasangannya. Aku kan juga kalau sebenarnya kalau aku mah pribadi kalau mau pergi mah enggak apa-apa, tapi emang kenapa enggak ngomong gitu ya? Ngomong aja, jadi ya ampun, nah. Jadi ini. Nah, ya, dia juga ada di grup sebenarnya, cuman ini baru live. Di baru live ini. Enggak, gue di atas, gue yang di atas. Kan, tapi nanya kemarin Bajo gimana, gue bilang seru. Kalau di kapal nah, teman-teman kan semua. Bahas film Blue itu yang Ocean. Bapak ikut juga besok, mau ikut juga. Tergantung. Tapi memang lo koleksi, jadi di grup Blue ini memang koleksi Blue Ocean itu? Iya, yeah. Jadi ada. Ikan kali ya. Iya, yeah, Blue Ocean. Pencet lagi, aman Raffi, aman. Udah yang pencet. Dibuka grup. Selanjutnya kita akan melihat apa ya, tadi kan WhatsApp.
Tunjukkan pencarian terakhir kamu. Berarti browser. Browser. Pencarian gua. Syuting. Bisa aja. Bukan nge-Google gitu loh. Cari browser. Internet. Ah Google. Oh jangan dong. Ini loh. Nah. History. Penuh. Kos-kosan Depok. Hah? Kos-kosan Depok. Kos-kosan Depok murah. Lu udah punya rumah di Andara ngapain nyari kos-kosan? Lu udah nyari kos-kosan, murah, di Depok lagi, ngapain? Sebenarnya aku suruh sama Gading, Vi lu bikin usaha kos-kosan di Depok, iya nanti gua titip satu, katanya gitu. Iya, jadi gua sama Raffi tuh mau kolaborasi kan, kan selainku ya. Jadi memang Raffi nanti yang invest di gedungnya, gua yang isinya. Tapi bagian mencari promosi. Iya, jadi begitu masuk kos kosan, udah ada yang ngisi. Masuk gitu. Tapi ini beneran maksudnya emang mau invest. Tapi gue belum ngomong. Mulai ke properti, main properti. Ya. Oh, jadi sebelum lo mempunyai kos kosan, lo pengen cari tahu dulu ya kira-kira nanti di situ kompetitor lo siapa aja ya, gitu. Nah, tapi memang dia tuh emang akhir-akhir ini emang suka cerita kalau ngeliat ada properti-properti apa ini itu tuh ngomong. Memang luar biasa. Ini keluarga ini tuh gitu merambah bisnis kemana-mana. Bener-bener. Sukses ya, Vi. Amin. Udahlah, udah dong segmen ini ganti ya. Enggak, coba gigi yang pencet. Aku? Iya. Yeah. Op. Eh udah, bisa. YouTube. Tunjukkan pencarian terakhir kamu di YouTube. Blue Ocean. Rans. Selain Rans Entertainment ya. Rans. Aku terakhir nonton Rans. YouTube. Kok aku takut ya ngilu gimana? Dulu. Gak ada. Senandung masa puber. Oh iya, kemarin aku lihat. Nah, ini sinetron lama banget ya? Iya, benar. Ngapain tiba-tiba nontonin itu, Vi? Karena aku waktu itu ada terbersit. Ini kan mau ulang tahun pernikahan. Tadi aku mau mengcompile foto-foto aku yang zaman dulu sama foto-foto Nagita zaman dulu. Ini? Aku gabungin. Enggak, senandung masa puber nih. Lu awal-awal karir juga ya? Iya. Ini lu main sama siapa? Becaya si Unge. Oh iya. Oh Unge? Iya. Jadi mau kompil apa mau kangen sama Unge? Enggak, kompil foto-foto gua. Enggak. Tunggu, kalau misalnya mau kompil foto-foto kok ke YouTube sih? Iya, bukan video. Ada gannya. Harusnya kan lu mungkin di sini ada setan yang ada dianya. Benar. Kan dia enggak ikutan. Enggak, jadi gini, yang di Selanong Masa Bubar, kompil video-video gua yang di videonya itu video gigi jadi dari kecil gitu gua kompil. Sepertinya guru-guru di sini tidak percaya ya. Enggak, kalau aku tuh mikirnya lebih ke gini, dia tuh orangnya tuh narsis banget. Dia tuh suka nontonin sinetron-sinetron dari zaman dulu. Oh dia tipe orang yang nonton hasil karyanya sendiri? Iya, dia tuh suka nontonin terus nanti diliatin ke Ravatar. Ya, kita pernah juga nonton ini di TV bareng sama Ravatar. Astaga, Raffi. Ini papa dulu gitu. Tapi kalau yang dikangenin dari sosok Unge apa sih? Ya karena dia salah satu yang paling lama lah sama aku. Bisa maksudnya lama tuh gimana? Kenal lama. Kena. Setiap gua ngomong salah mulu. Enggak tahu. Curiga. Ibu deg-degan ya ambil gua. Bukan nanti orang mikirnya Bunga Citra Lestari mantan gua, Bunga Jaina mantan gua. Oh, iya, ini banget. Iya benar-benar. Jadi teman berkarir dari lama. Ya, cuman dia emang dulu sempat ngejar aku tuh. Enggak salah. Enggak. Ada perasaan. Oke, kalau kita hadirkan Unge gimana ya? Kita tanyanya mendingan sama Unge, jangan sama Raffi. Masa? Gak bisa dia. Gue kemarin ngundang dia, gue jujur ngundang dia. Nge, lu bisa gak datang dong? Kalau misalnya gue punya acara anniversary. Gak bisa, Raffi, aku masih bertabung. Maksudnya aku gak mau datang keluar. Emang masih lebih di rumah ya? Dia takut, dia kan pandemi lagi. Karena kan dia baru kehilangan orang yang dia sayang. Aku takut kalau aku pergi-pergi, aku merasa gak safe. Kan ibu bapaknya sekarang tinggal sama dia, aku takut. Oh yaudah deh, gak apa-apa deh. Salam deh buat BCL yang ada di rumah. Oh lo langsung ngomong aja sama Unge. Unge. Nih. Kita sambungkan langsung dengan Unge ya. Iya. Bener-bener kayak di TV-TV ya. Tuh. Langsung ada Unge-nya. Unge. BCL Unge. Ya, kita telepon bener. Ya. BCL Unge. Unge. Kok bisa sih namanya BCL Unge ya? Unge, kita mau nanya nih sebenarnya. Tadi kan Raffi udah sempat cerita. Tapi sebenarnya mau tahu dong awal pertemuan kalian tuh di dunia entertainment tuh kapan sih? Gimana? Nah, awal pertemuan kalian di dunia entertainment. Awal ketemu Raffi di dunia entertainment itu udah lama banget ya. Kita tuh ketemunya pertama kali kayaknya syuting iklan deh bareng-bareng. Terus dia kayaknya baru lulus SMP. Aku inget tuh karena soalnya dia sempat nanya gitu kayak, kamu baru lulus ya? Kata dia gitu. Terus aku bilang, iya sama dong, aku juga, kata dia gitu. Ceritanya dia mau goda-godain gitu, padahal dianya lulus SMP, akunya lulus SMA, jadi lebih tua ya ternyata. Jadi I remember that moment karena memang hari, menurut aku kayak ini anak kecil ngapain sih, goda-godain gak jelas gitu.
Itu berarti kayak berapa belas tahun yang lalu kali ya? Kayaknya ya. Bocah SMP mau gangguin anak SMA. Tapi kelihatan dari dulu ternyata memang sukanya yang agak lebih tua ya. Enggak, karena dia kan dulu badannya kecil kurus, disangkanya so anak SMP atau umuran, padahal SMA ya. Benar. Oke, kita mau nanya lagi ya. Nge, menurut kamu nih Nge, apa yang berubah dari Raffi yang dulu dengan Raffi yang sekarang? Bedanya Raffi yang dulu sama Raffi yang sekarang. Sebenarnya ya, kalau personality, karakter gitu. Kayaknya gak ada yang beda sih Raffi. Raffi dari dulu ya kayak gitu, Raffi aja gitu. Very nice friend, lucu gitu kan, suka bercanda-bercanda. Dan walaupun kelihatannya genit gitu ya sama orang-orang, tapi dia tuh sebenarnya kalau sayang tuh sayang banget gitu. Apalagi kayak dia sama keluarganya, pasti sayang banget orangnya. Oke, abis ini aku pengen ngajak Raffi untuk berduet. Kan Raffi kan dulu juga suka nyanyi ya. Dulu kalau misalnya kita lagi syuting tuh dia suka bawa gitar gitu, terus dia nyanyi-nyanyi gitu. Jadi hari malam ini kita akan lihat kira-kira Raffi gimana sih nyanyinya belasan tahun kemudian. Masih oke gak nih Raffi? Ini aku akan nyanyi lagu Aku dan Dirimu. Aduh tinggi nadanya, aduh! Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi mangkita. Bisa kita hentikan dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan, meleburkan semua batas antara I'm
Oke. Saya sebenarnya bisa dibilang agak deg-degan juga hari ini. Karena akan memberikan surprise sesuai dengan requestnya dari Gigi. Tapi yang saya takutkan adalah surprise-nya ini buat saya pribadi adalah sebuah surprise yang sangat, 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 sangat berbahaya. Karena surprise-nya bisa jadi hitungannya adalah nyawa. Saya pengen mengundang Raffi Ahmad untuk ke atas panggung di sini bersama saya. Si Sultan Andara, kita lihat apakah dia sini Raffi. Ini sebenarnya request dari Gigi. Katanya di anniversary ini pengennya Raffi harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan pengorbanannya ya, di anniversary ya, ini. Ya gak beginilah. Takut gue. Dan yang akan dijadikan kado adalah ini. Seperti lo lihat di belakang lo ada dua ilusi escape. Di mana nanti gue akan duduk di sini, Raffi akan duduk yang di sebelah kanan. Kita sama-sama duduk, tangan diikat, Raffi diikat di bagian kursi, tangan kanan dan kiri, sedangkan gue di samping kiri kanan atas. Nah, dan selain itu juga, nanti pada saat, kan kalau Raffi harus mencoba meloloskan diri nih, kita juga sama-sama meloloskan diri. Gue tidak akan meloloskan diri sebelum lu lolos. Kalau misalnya lu gak lolos, gue akan bener harus nunggu lu. Nanti pada saat kita udah duduk, air dibuka. Dalam waktu 30 detik. Di sini ada kunci. Kunci lo untuk meloloskan diri. Salah satu di antara kunci ini akan membuka kunci yang ada di sana tuh. Hadiah dari Gigi, spesial. Ya dong nih. Eh Demian, lo gak ada main kartu aja yang gampang. Ya kan gak spesial kalau gitu, ini kan anniversary. Gila. Sayang. Gua aja deg-degan. Ini tuh spesial banget. Kamu harus terima tantangannya dulu dari Kak Demian. Ini di dalam ini kado dari Gigi buat Raffi? Iya. Okay. Nah, amit-amit kalau memang gua gak bisa meloloskan diri berarti gua bisa ketutup. Iya, lu harus bisa tahan napas. Kalau kenapa-napa gimana? Nah, kalau kenapa-napa kasih kita kode. Di sini ada tim yang sangat profesional. Bahkan saya mengundang sahabat saya Ogi Artemus, Master Escapologist. Master Escapologist yang akan melindungi kalau misalnya ada apa-apa, dia tahu kode yang berbahaya, dia akan lakukan sesuatu. Resikonya tinggi, aku takut loh. Enggak, tenang aja. Cinta butuh perjuangan, pengorbanan. Dulu gue nyalinya gede, tapi sekarang udah umur 30-an gini gue takut bro. Sumpah. Harusnya lebih tetap pede dong. Nah, kita mulai aja gimana ya? Pasti bisa, Gigi, ya. Kita mulai Gigi ya. Sikat bro. Oke. Buka dulu jasnya pak. Tapi ini kalau ada apa-apa tolong ya, maksudnya jangan gimana, gue takut nih. Ya, Gigi. Gak apa-apa, aman. Rumah gue kan deket, gue jagain Gigi. Benar juga. Gigi boleh pinjam hair clipnya nggak? Ininya. Ya, hair clipnya. Jadi ini adalah salah satunya, bukan salah satu, emang satu-satunya tools buat saya untuk meloloskan diri. Nah ini akan gue taruh. Kunci lo pakai itu? Gue pakai ini. Bisa. Harusnya bisa, semoga, bismillah. Ya, Raffi, buka dulu semuanya. Kita tim semua udah standby, jadi kalau makanya gue butuh tanda bahaya dari lo, kalau nanti memang lo masuk ke dalam sini dan lo panik, dan karena kaki deh, kaki gue ngangkat. Keluar, ini tangan gue dibawa dulu dua-duanya. Tangan gue dua-duanya. Terus gue ngode ini apa? Kaki. Kaki ya, berarti kaki lo naik dua-duanya. Itu berarti tanda bahaya. Oke, gue terima tantangannya nih. Bismillah. Nih, sayang. Aku lakuin ini buat kamu ya. Kamu dengerin nih. Kalau ada apa-apa, langsung balok ini pecahin pakai kapak nih. Serius ini gue ngomong. Raffi mau pakai penjepit hidung gak? Ah, udah deh. Gak usah. Gak usah berarti. Oke, gak usah ya. Berarti Raffi... Iya betul. Oke, berarti yang lu harus lakukan sekarang adalah lu tetap tenang, tidak boleh panik. Ya kan, fokus sama apa yang lu harus lakukan. Oke ya. Oke, yuk kita mulai. Iya.
3, 2, 1. Countdown berjalan. Let the game begin. Ayo. Oke, Raffi, tenang. Oke, coba Raffi, coba lagi. Coba, tenang Raffi. Di situ ada 4 gembok, 4 kunci dan 4 gembok. Jadi harus dibuka persatu, satu persatu. Pastikan. Aku aja deh. Osas. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Itu seperti. Oke, sekarang air sudah mulai dibuka. Satu. Iya, cepet. Oke, satu gembok sudah terbuka. Coba ini. Oke, coba. Satu gembok lagi. Aduh, salah. Tunggu. Mana yang gelap? Aduh, sampai mana itu? Coba liatin. Ini kok gak bisa masuk sih? Kok gak bisa masuk? Ini gak bisa masuk. Ini udah. Ya Allah. Nah, tunggu. Ini enggak bisa. Tunggu. Nah, keras. Oke. Dah. Buka. Nah, sebelah sini. 1 menit. Belum. Oke, Demian, sekarang paper. Hairpinnya sudah di tangan kamu, silakan. Hah? Udah sampai kepala itu airnya. Ya ampun. Aduh, Seng. Masuk hidung ya? 1 menit 30. Udah, minum. Hah? Minum. Aduk. Dua menit, Demian. Ya, awas, masa. Sebelahnya. Kita lihat satu gembok yang terlepas, masih ada 2 gembok lagi yang harus dia buka. Ini momen ini sekarang Demian harus tenang nih. 2:30. Minum. Waktu sudah menunjukkan 2:48. Demian. 3 menit. 3 menit, Demian. Udah penuh. Duh. Demian. Bantuin. Udah. Hei. Gokil. Hei, berapa menit tuh? Wah, 3 menit. 3 menit, 27 detik. Gila, 3,5 menit tahan napas. Vi, lu gak apa-apa, Vi. Raffi, lu gak apa-apa. Lu gak apa-apa, Vi. Demian. Baik, Raffi. Anduk. Minum. 3,5 menit, tapi, Demian menahan napas. Wah. Mas Demian. Ya, biar pada napas dulu ya. Gimana, Kak? Masih syok kali ya. 3 menit loh. 3 menit 28 detik Demian menahan nafas. Sedangkan Raffi hampir 1,5 menit ya Raffi. 1 menit lebih ya Tri Raffi ya? 1 menit ya? 1 menit. Hidung lo. Tadi sampai ke hidung gak Fira? Apa airnya?
Sampai ke hidung? Masih sesek ya? Panik, kalau gue kan panik. Oh panik, karena kan orang semua orang, enggak semua orang bisa berada di ruangan sempit. Iya. Terus iya. Itu juga ada airnya. Dingin. Damian, 3,5 menit. Lu nahan napas. Luar biasa lo. Gila. Raffi lama sih. Aku yang lama. Emang susah. Ya kan yang nyelamatin. Saya tergantung dia. Tadi sempat salah lagi. Salah. Gimana mulai nyesel gak ngasih tantangan ke Raffi? Dikirain kan gak gini-gini amat, ternyata beneran ya. Udah terbukti maaf dong ya. Perjuangannya Raffi. Maaf ya sayangnya. Iya kan, perjuangan cinta tapi, tuh. Kalau gue penasaran, apa sih kadonya apa sih? Maksudnya? Nah, iya. Nah itu ada di kunci itu kan, kunci satu lagi. Kuncinya mana? Tadi kuncinya mana kuncinya? Kita kesana ya. Oh my God, ini lagi PR. Kuncinya hilang, Fi. Tadi aku banting-banting. Oke, tapi yang penting Raffi berhasil. Oke, salah satu dari ini ada kunci itu bukan? Jawab tantangan. Dan langsung kita lihat hadiah dari... Pas. Jadi ini Gigi perjuangan cinta sih? Ini membuahkan hadiah ya Ding ya. Sampai Raffi rela berkorban ikut tantangan bareng Damian tadi ya keluar dari kotak air itu. Kak Damian gak mau lihat ini hadiahnya apa? Kamu buka sakit. Sini dong lihat sama-sama tuh hadiahnya persembahan dari... Sayang nih kamu buka. Pastinya okay. Spesial banget lah ini kadonya. Ini pasti spesial banget ya, hadiah. Aduh, persembahan udah. Dari Gigi 3 menit lebih. Oke. Okay. Napas begitu. Nggak, sayang. Gimana saya rasanya? Gue masih deg-degan panik gue. Coba. Fi, kira-kira bayangan lo hadiahnya apa sih? Soalnya kan Raffi semua udah kayaknya udah punya, kira-kira apa yang belum punya nih? Jadi, ya... Peta hidup. Coba diangkat. Coba angkat, bau, buka dong. Sesuatu. Apa bacaan? Sesuatu dari masa lalu. Sesuatu dari masa lalu. Aduh, masa lalu apa ini? Ini makanya. Ya lucu gimmicknya nih kalau misalnya. Tapi loh, ini surprise buat Raffi loh. Gigi, surprise. Hadiahnya cuma ini doang. Emang enggak, sayang sini. Emang sini. Maksudnya tuh kan sini. Selama ini perjuangan dari Gigi udah dijalankan 6 tahun. Jadi mungkin ada hikmahnya juga tadi bikin kayak gitu sama Damian. Sini ikut aku, yuk. Ikut aku. Udah. Oh bukan ini hadiahnya? Bukan. Ini hanya petunjuk. Gue minta waktu dong, 10 menit, 15 menit. Ngapa? Istirahat dulu gue. Emang sakit banget Vi tadi Vi? Bukan gue panik, kalau Damian kan dia udah telatin. Kalau gue kan, gue ada air gitu aja sedikit aja langsung masuk ke hidung. Ketarik ke kena mata, langsung ini kan menjepit. Yaudah gak apa-apa ini. Kena ini, udah deh. Siapin. Mau kemana? Sini ayo sini. Oh ini gak hadiah. Itu hanya petunjuk, ayo. Oke. Sesuatu dari masa lalu. Apakah itu? Loh apa sih Gi? Berarti tadi itu cuma clue doang? Iya, itu cuma clue doang. Sesuatu tentang masa lalu. Ini. Ikutin aku. Pelan-pelan. Nah, Vi, napas dulu, napas. Slow down. Udah deh, ini lain kali jangan ngasih kayak gitu-gitu lah, sayang. Udah aku udah. Si Gigi juga gak kepikiran akan seperti itu kali ya, Gi ya. Makanya ya, tadi, makanya kan tadi gue bilang kan main kartu aja yang gampang. Nah ini hadiah buat kamu. Ini apaan sih sang mantan, sini, sang mantan. Lagi anniversary mantan. Abel. Jadi 20 mantan lo dibawa semua kesini, maksudnya gitu. Ini apaan sih? Di sini yang boleh bawa mantan cuma gue. Oke. Apaan lagi? Ini hadiahnya ini di sini. Jadi ini adalah hadiah persembahan dari Gigi di anniversary yang ke-6 ini untuk Raffi. Gimana kamu perasaannya? Aku bakal kasih hadiah buat kamu. Jadi ini cepetan ya aku ini. Masih panik. Lo masih panik ini ya? Ini sang mantan apalagi? Ya coba buka dong. Kira-kira gimana? Menurut kamu udah siap belum nih? Menurut kamu ini maksudnya kira-kira? Mantan tuh apa? Nanti kamu balai bete mantan. Coba menurut kamu, kira-kira aku bakal kasih kamu hadiah.
Gak tahu, aku udah ini lagi gak bisa ini mikir. Ini cluenya, petunjuknya ini sesuatu tentang masa lalu loh, Gi. Eh, Vi, bukan berarti kan harus mantan. Apa ya? Bisa jadi mantan asisten, mantan manajer, mantan sahabat, mantan apa gitu. Udah siap belum nih? Kita buka aja nih. Oke. Coba. Siap ya. Siap ya. Yang pasti hadiah ini gak macem-macem karena Gigi nyiapinnya spesial banget. Siap ya. Siap. Tiga. Eh tunggu, ulang tahunnya ke 6 kan anniversary-nya. Ya, kita hitung 6 ke bawah. Kan? Oke, 6 ke bawah ya. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Angkat. Sekarang ini adalah mobil Raffi Ahmad dulu. Ini Vi. Eh Gi, ini apa ceritanya Gi? Ya Allah. Coba. Ini Raffi cerita, ini tuh mobil pertama kali yang dia beli dulu. Pertama kali dengan hasil jerih payah. Hasil syutingnya ini. Jerih payahnya dia tuh dulu ini mobilnya gitu. Exactly ini mobilnya. Ini katanya ini nyari susah banget ya, setengah mati sampai bertahun-tahun. Jakarta Bandung gitu katanya ya. Pokoknya kemarin tuh emang sempat nyubungin beberapa orang sampai segala macam, pokoknya nyarinya bener-bener nyari-nyari, akhirnya ketemu juga. Gimana bro? Raffi, ini plat nomornya juga sama Vi. Udah lupa nyalain mobil manual. Udah ganti kali ya, kan udah balik nama. Gas dikit dah. Mogok lagi. Coba-coba kita lihat dulu dalam dong, video. Raffi, gue mau nanya dong. Pak itu beli cash. Oh, pantas ininya nih masih di netral. Nah. Raffi, belinya nyicil apa cash dulu? Nyicil. Ya, nyicil juga ternyata Gi. Ya, memang nyicil Gigi lah, kebetulan Gigi belinya enggak ya, sama akinya. Nah, tapi ini adalah mobil udah, pertama apa, kali gue beli. Beneran. Iya. Itu tahun berapa? Waktu itu gue beli second. 40, dulu aja mobil begini lo belinya masih second ya? 40 juta gue beli itu second. Nyicil pula sama 40 juta. Nyicil 3 tahun. Tahun berapa tadi? 2 tahun. 2 tahun. Tahun. Awal-awal karir berarti 2002, 2003. Ya ampun sayang, makasih ya. Ya Allah. Gi, ya ampun. Ikut berbahagia. Gigi gimana nyarinya, sesusah apa? Susah, jadi kemarin tuh kan bingung mau ngasih hadiah apa. Soalnya kan Raffi kan ya udah ada gitu semuanya. Maksudnya udah punya kalau apa-apa-apa gitu. Terus apa ya, terus tiba-tiba ada anak kantor. Coba aja cari mobilnya dia yang lama. Akhirnya sempet ya Allah. Buka-buka dulu tuh. Foto-foto kan, gitu ya? Enggak, buka-buka SIM card lama. Oke. Cari-cari nomor telepon, karena dia pernah cerita yang beli dulu namanya siapa gitu. Dulu waktu itu udah lama, untung ingat. Jadi cari nomor teleponnya, dapat telepon anaknya. Ternyata mobilnya udah dijual di showroom, udah dijual lagi. Jadi akhirnya sampai ketemu mobil yang ini. Ya Allah, gitu. Iya. Perjuangan juga ya. Perjuangan untuk mendapatkan dong. Memberikan hadiah buat sang suami tercinta. Tiba-tiba tercinta. Maju mobil. Yeay, nyala. Yeay. Berarti besok bisa dong nih malam mingguan bareng istri ya. Nih. Mobil kenangan. Biar Raffi bernostalgia dulu nih. Kalau teman-teman mau lihat seberapa susahnya perjuangan Gigi nyari mobil ini. Sebentar lu Ding. Apa? Gue kayak menang acara ini penghuni terakhir dapat mobil. Iya benar. Juara. Nih ya. Kita akan lihat sama-sama perjuangan Gigi mendapatkan mobil pertamanya Raffi. Ini dia. Ini dia. Nih, Kal, Pak Jerry tolong dong. Ini SIM card-nya lama Raffi. Wow. Jadi gue tuh mau ini, apa namanya? Mau cari mobilnya Raffi dulu yang pertama kali beli. Buat anniversary, mau dibalikin lagi ceritanya, mau dikasih hadiahnya itu biar surprise. Kalau nggak salah sih namanya Pak Darto, berarti kita harus cari nomor teleponnya di sini. Lah, nggak aktif. Ya, itu bener. Yang bener. Bener, Bang. 1 hour later. Aktif nih, showroom mobil. Ini benar anaknya Pak Darto yang punya showroom mobil. Kenapa? Iya nih mau nanya. Di situ ada mobil Kia Visto nggak ya? Iya. Udah dijual Pak. Boleh dikasih info Pak? Itu dijualnya kemana Pak?
Boleh, boleh. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yaudah, ntar telepon gue ya. Oke. Okay. Oke, Mbak. Ketemu, Pak. Pemilikannya itu sudah dijual lagi, Mas. Mbak Gigi. Iya, Pak. Mobilnya udah laku. Hah? Nomor teleponnya udah cari lagi deh. Langsung aja, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo, Pak. Gimana? Ini udah ada, udah telepon sepupunya. Dari harga mobil tuh ditambahin berapa lah gitu. Sama kalau bisa dia foto sama Mbak Gigi. Gimana? Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa, udah ke rumah aja kapan? Ya sore ini sih dia bisa ke rumah. Ya udah, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Dah. Oke. Okay. Jadi katanya yang saudaranya itu mau nih mau ketemu dulu. Terus mungkin nanti mau nego-negoan dulu, terus minta foto bareng katanya. Ya udah aku bilang suruh ke rumah aja, nanti kita tungguin. Oh, ini ya bapaknya? Iya. Oh, Pak, apa kabar? Salam baik, kenal. Itu, bapak siapa namanya, Pak? Saya Andi. Oh, dealnya di 40, tapi ada plus-plusnya, Mbak. Apa? Foto. Sini, Pak. Satu, dua, tiga. Waduh sayang, makasih banyak ya itu. Aduh, mobilnya mau mengenang aku. Jadi pertama kali aku beli mobil. Aduh, waktu aku beli mobil itu mungkin Gading masih pacaran sama Astrid dulu. Aduh, karena aku, udahlah, makasih deh. Yaudah nih, kita mau ngasih tahu nih kan kemarin kita udah ngadain giveaway nih. Iya. Namanya Kembaran. Kembaran. Kalau ada 3 pemenang yang mirip banget sama kita, terus udah upload ke Instagramnya, udah tag juga ke antv_official dan juga pasti ke Instagram kita, Raffinakita1717. Oke, kita akan langsung umumkan. Ini dia pemenang ketiga. Pemenang ketiga adalah, selamat. mr.danang_d5. Mr. Danang, hadiah uang senilai 1 juta rupiah. Keren banget, gayanya mirip banget sama kita. Selamat untuk Mr. Danang. Selamat, dan juga sekarang kita akan umumkan pemenang kedua. Kembaran yang mirip sama kita adalah @ini_CindyADJ. Oke. Hadiahnya apa sayang? Selamat untuk @ini_CindyADJ. Hadiah senilai uangnya 2 juta rupiah. Lebih gokil lagi soalnya gayanya sama bajunya juga mirip. Gaya, baju sama pokoknya mirip ya. Sekarang kita akan umumkan pemenang pertama adalah @WK Mailangkai. Selamat untuk WK Mailangkai, hadiah senilai 3 juta rupiah. Ini keren banget karena dia sampai pakai beca nih, fotonya keren banget. Jangan lupa nih ya buat semuanya pemenang, selamat udah menang giveaway dari Kembaran. Ya. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Dan juga pokoknya sekali lagi sayang, makasih ya aku dikasih kado mobil Visto. Wah, itu mobil pertama aku. Mudah-mudahan nanti mobilnya aku rawat, aku simpan. Dan juga yang udah dapetin hadiah Kembaran, selamat ya. Nanti pokoknya masih banyak kejutan. Jangan kemana-mana, tetap di Kamulah Takdir. Kesempatan untuk kita bisa merayakan anniversary kita yang ke-6 tahun. Dengan apapun yang udah kita lewatin, semuanya alhamdulillah kita masih bisa bertahan bersama-sama. Dan rasanya amazing banget sayang. Kamu juga bahagia gak sama aku? Ya iyalah pasti, alhamdulillah Masya Allah bahagia. Tapi gimana ya? Bahagia sih, tapi ada yang kurang lengkap aja gitu. Apa? Ya kan anniversary kita hari ini gak lengkap. Karena kan biasanya ada Rafathar. Dan aku tuh kan sama Rafathar tuh selalu setiap hari bareng. Dan walaupun cuma 1 detik aja, itu tuh aku gak bisa pisah sama Rafathar kayak Sweetie. 1 detik, 1 detik.
satu detik memang kita gak bisa jauh dari Rafathar, satu detik juga aku gak bisa jauh dari kamu. Kalian nyariin Rafathar ya? Iya, Rafathar gak bisa datang ke studio. Karena Rafathar tuh sekarang, dia tuh udah pengennya main, terus main, terus jadi. Emang lagi umur-umurnya emang harus bermain bersama ya kan Gading ya? Emang seperti itu kan proses-proses anak-anak kecil itu kan. Umur-umurnya, masa-masanya lagi begitu. Tapi yang pada penasaran, Rafathar mana sih? Nih, ada persembahan khusus. Rafathar lagi di mana ya? Nih, Rafathar nih. Sebentar lagi kan mama papa kan ada anniversary perkawinan yang ke-6. Aa, ada kado nggak? Ada. Apa? Aku punya ide. Ikut Aa. Oke, let's go. Rafathar berarti bisa mengungkapkan perasaan sayangnya buat mama papanya. Makasih Rafathar, dan juga kita ucapin terima kasih buat semuanya yang sudah mengucapkan happy anniversary buat kita berdua. Mudah-mudahan kita bisa berdua selalu berbahagia, bisa selalu memberikan yang terbaik, dan juga punya anak lagi. Amin. Terima kasih yang udah kasih surprise, doa, pokoknya semuanya ya. Ya, sayang. Perayaan anniversary kita terasa lengkap dan sempurna karena dipersembahkan oleh Saatnya Jadi Bintang bersama Sweetie Expert Choice. Check amazingbabystar.com. Softtek Daun Sirih, jagain kamu dari badai. Seriously. Confidence, the expert of adult care. Softies, perlindungan antibakterial bersih di mana aja. Dan juga kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Doakan kita selalu berbahagia. Kebahagiaan keluarga Sultan Andara. Iya dong, pokoknya kita semua berharap Raffi dan Nagita rumah tangganya langgeng terus, bahagia terus, dan setiap harinya selalu jatuh cinta. Seperti persembahan terakhir dari mereka berdua, Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Ku jatuh cinta. Thank you TV Lovers, kita pamit. Sebelumnya saat pertama bertemu kamu, pertama kali ku melihatmu, seketika berdebar rasa jantung ini di dada, bahkan bibir ini tak sanggup bicara, ada rasa.